nggak beda kamu sama peribahasa? Apa tuh? Kalau peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kamu udah kenal makin sayang. Congratulations Kak Feli, Kak Hito atas produk barunya. Ndak mau cobain? Foto dulu ya. Satu kata, jijik. Bisa-bisanya gak ada janjian, gak ada angin, gak ada hujan. Kembaran sama si Wakadol ini. Halo guys. Lihat sepatu. Iya. Kan lihat sepatunya? Gak bisa aja pakai boots. Berarti kita memang sehati bro. Family. Jadi hari ini aku lagi pakai baju apa namanya Beauty and the Beast, tapi aku pasti bukan beastnya. Aku juga bukan beautynya sih, kalau aku ngomong aku beautynya aku kepedean ya guys. Ya, pokoknya hari ini aku lagi ada di acara exclusive launching Scarlett Sunbright Daily Sunscreen, dan ada baik banget teman-teman aku, sahabat-sahabat aku semuanya datang ke sini buat support. Kita bakal seru-seruan, pokoknya ikutin terus acara kita. Muah, jangan lupa order Scarlett Sunbright Daily Sunscreennya. Muah. Puji Tuhan banget, ini juga hujan menurut aku hujan berkat ya. Bener ya kan? Hujan itu kan biasanya penuh berkah. Iya. Sama kayak hari ini. Betul. Hujan berkah. Betul. Jadi pastinya aku juga mengucap syukur banget karena puji Tuhan akhirnya hari ini aku dan tim Scarlett tahu Februari ini akhirnya bisa launching produk terbaru Scarlett, yaitu Scarlett Sunbright Daily Sunscreen SPF 20. Karena memang kita tuh melewati banyak trial and error. Aduh! Ya ampun, ada angin apa? Siapa yang ngundang? Siapa yang ngundang guys? Enggak ada ya Wak? Oke. Jadi setelah melewati banyak trial and error, udah gitu juga kita melewati banyak uji kan. Uji in vitro, in vivo. Sampai akhirnya benar-benar keluarlah hasil yang terbaik. Ini benar-benar penantian panjang banget yang benar-benar cukup bikin deg-degan banget. Karena memang prosesnya panjang dan kita kayak gagal coba lagi. Karena memang kita mau memberikan sunscreen yang terbaik untuk seluruh customer Scarlett, untuk semua sahabat Scarlett. Para sahabat Scarlett ya, mendengarkan masukan-masukan dari mereka, apa yang mereka butuh itu di
jadi juga kita develop dan melalui trial and error juga untuk dapat formulasi yang terbaik, ramuan racikan yang terbaik, ya kan? Emang melalui semua proses itu, dan prosesnya emang gak pendek, semuanya super panjang, tapi gak apa-apa karena sebenarnya sunscreen Scarlett ini bener worth to wait gitu. Wow, oke. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. And this is the end. Launching you guys in sunscreen. And this is the most sunscreen. Bright daily sunscreen by Scarlett. I love this product so much, you guys. Kita lagi nostalgia untuk kita di Paris dan di Swiss bersama ya. Dan sudah lah, tadinya tuh kita berusaha membangun sebuah kisah cinta. Kita panggilkan bintang tamu spesial kita. Ini dia, Yabes Yosia dan Agatha Chelsea. Yeah. Jadi gimana awalnya? Coba ceritakan, coba ceritakan. Coba ceritakan. Ya, jadi dulu tuh ada yang berusaha menggombali latihan-latihan. Begitu, nggak perlu latihan. Coba gombalin Mbak On. Coba kalau sekarang bisa gombalin Agatha lagi. Oke, lanjut. Oke. Ayo pikir dulu. Tahun ada. Ayo harus tahun. Kamu tau nggak beda kamu sama peribahasa? Apa? Kalau peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kamu udah kenal makin sayang. Saya sedikit menyesal. Suami saya mana? Itu orang minta ya. 104. Ya Allah gue. Barunya, ntar mau cobain. Foto dulu ya.